Kalau TKP insiden lift maut di Ubud, Bali yang menewaskan 5 orang dilakukan pada Sabtu 2 September. Olah TKP dihadir langsung oleh Kasat Reskrim Polres Gianyar, yakni AKP Aryo Seno Wimoko. Namun hingga kini masih belum ada tersangka yang ditetapkan terkait kasus ini. Menurutnya, tersangka akan ditentukan oleh saksi ahli dan hasil Bid Labfor Polda Bali. Sejauh ini pihaknya masih belum melakukan pemeriksaan terhadap pemilik resort. Aryo Seno mengatakan panjang trek lift tersebut yakni 65 meter. Kemudian saat jatuh, tubuh para korban terpental cukup jauh. Halo Tribuner, saat ini kita sedang berada di Ayu Tera Resort, di mana di depan kita merupakan TKP dari lift maut ini Tribuners. Saat ini dari lab forensik Polda Bali sedang melakukan olah TKP. Saat ini jalur lift ini sudah dipasangi garis polisi sehingga tidak boleh disentuh. Kita bisa lihat bagaimana kemiringannya dari atas ini Tribuners. Kembali kami sampaikan bahwa pada Jumat 1 September 2023 kemarin sekitar pukul 13.00 WITA, karyawan dari Ayutera Resort jatuh saat menggunakan lift sebanyak 5 orang Tribuners. Kronologis yang bisa kami terima dari pihak kepolisian, awalnya 5 orang tersebut hendak naik ke atas ini Tribuners setelah melakukan aktivitas di bawah. Namun begitu tiba di atas, tiba-tiba ada tali lift yang putus sehingga lift yang terbuka itu langsung langsung turun merosot sangat cepat Tribuners. Kembali kami sampaikan bahwa 5 korban itu telah meninggal dunia. Korban merupakan karyawan atau pegawai berstatus DW Tribuners. Saat ini aparat kepolisian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.